Nanti malam adalah pergantian tahun baru, tepatnya tahun baru Masehi. Hei, tahun baru Masehi itu yang merayakannya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Merayakan tahun baru berarti tasyabuh, meniru-niru orang kafir. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dob, pasti kalian pun akan mengikutinya." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang diikuti adalah Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "Lantas siapa lagi?" Di malam tahun baru banyak ditemukan kemaksiatan, melakukan kebebasan mengikuti jejaknya setan. Lalai akan perkara yang sangat dianjurkan yaitu salat malam. Bahkan kita bisa meninggalkan salat wajib subuh dikarenakan begadang semalam suntuk untuk menunggu detik-detik pergantian tahun. Saudaraku, katakanlah kita muslim dan kita tidak merayakan itu.